ulang tahun Kawang yang keberapa tuh? 388. Iya. Gimana nih dengan untuk Karawang pesannya nih? Gimana ya supaya Karawang tetap maju dan jaya terus? Jaya. Generasi Karawang. Pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Mulia Sejati, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini Ibu Kota Karawang sedang berulang tahun ya, ulang tahun yang ke-388. Jadi berbagai proyek pembangunan yang ada di Ibu Karawang, banyak sekali kegiatan yaitu proyek-proyek yang ada di Karawang. Seperti Jalan Tol Japek 2 Selatan ini yang berada di Desa Mulia Sejati, di Desa Curug, di Desa Karanganyar. Dengan banyaknya pembangunan proyek di Kabupaten Karawang, semoga Karawang semakin sejahtera, semakin makmur. Masuk ke sana. Iya. Lembusnya ke mana sih Pak ini? Jadi ke Kuta Kalawang. Kuta Kalawang? Ya. Oh, hutan banyak? Iya. Kuta ya? Iya. Bapak kerja sebagai apa di sini? Ya, kerja itu kuli muat. Kuli muat ya Pak? Iya. Udah berapa tahun Pak ini proyek ini Pak mulainya? Ya, mulai tol. Ya, ini pekerjaan jembatan ya. Ini Pak. Ada dua, sudah 3 tahun. Ini
bulan ya. Pak lagi istirahat pak, lagi nunggu apa pak? Muatan? Oh, spatul. Oh, operator bapak. Oh, bapak ini lagi proyek apa sih pak? Jalan tol. Lagi istirahat dulu pak ya, break time. Dulu mah dia teh bandar takokak. Oh, aduh. Iya. Bandar takokak. Iya, berhubung musim kemarau, takokak enggak berbuah. Iya. Dia mengalih jadi operator, ekspator. Tapi bagus juga punya keahlian jadi operator, ekspator ya. Itu kan punya keahlian, dulunya dia sering ini. Bandar takokak. Tah, ari takokak teh apa sih? Itu sejenis apa? Terong-terongan. Oh, terong-terongan. Berarti sering di pasar dong? Iya, di pasar. Makanya dia itu benar namanya. Lagi nunggu apa? Saya lagi nunggu alat, Pak. Iya. Lagi trouble alatnya? Iya, trouble. Apa beko apa spatol? Spatol. Khusus semua. Bos, ya, belikan beko, ya. Iya, tanam. Tolong, belikan beko, ya. Ini belikan awewe, itu masih kayak kimpiku. Mora saya asli dari Mulai Sejati Pak. Oh, Mulai Sejati. Oh, iya. Berarti orang tuan rumahnya. Iya, saya tuan rumah asli Pak. Setumpah darah saya di sini. Iya. Oh, ngomong-ngomong ini harta karun juga ya. Iya. Alhamdulillah Pak. Jadi kita bisa memperdayakan masyarakat di sini dengan ambil tanah. Arti. Itu kita memanfaatkan lah untuk masyarakat-masyarakat di sini. Luas ya. Iya, luas. Ini untuk yang sebelah ini untuk apa? Ini apa? Hanya ini apa? Cuman buat kuari doang. Kuari. Heeh. Uh-uh. Kawas. Kuari ini apa artinya? Ini cuman timbun tanah, gali tanah. Oh, timbun tanah. Gali timbun. Apa ya punya warung terus istirahat nih. Iya, istirahat. Ini warung es kelapa Bapak Kebo. Oh, Bapak Kebo. Iya, es kelapa Bapak Kebo. Ya. Kemarin kan tanggal 14 ulang tahun Karawang ya. Iya. Ulang tahun Karawang yang keberapa tuh? 388. Iya. Gimana nih dengan untuk Karawang pesannya nih? Gimana pesannya nih? Supaya Karawang tetap maju dan jaya terus. Jaya. Rakyatnya sejahtera. Sejahtera. Iya. Mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan iya masyarakatnya. Jam berapa masuk kerja nih? Oh, jam 9:30 pak. Oh gitu. Iya, ini lagi nungguin operatornya. Operator, iya, mungkin sekarang udah mau mulai. Iya. Ya, oke, saya tinggal kerja dulu. Oh, terima kasih ya. Semoga sukses selalu. Oh iya. Ini terima kasih udah menyempatkan diri untuk gitu. Ngobrol ya. Oke, siap. Semoga Karawang tetap jaya. Tetap jaya. Masyarakatnya sejahtera. Sejahtera. Terima kasih. Ya, Mas ya. Saya mau pulang ya. Siap. Terima kasih.